Satu, dua, tiga, empat. Ayo Mipa dan Zuzuzu, semangat. Kita harus olahraga supaya kita sehat dan terhindar dari penyakit. Mipa dan Zuzuzu, ada kabar baik untuk kalian semua. Mipa dan Zuzuzu, wah, ada kameramen. Ada apa Om Kameramen? Kabar baik apa untuk kita? Jadi Mipa dan Zuzuzu, skripsi di toilet udah hampir kena. Karena kita sudah mendapatkan bantuan dari TV Man. Dia sangat kuat sekali. Dia mempunyai kekuatan hipnotis. Wah, TV Man. Kayaknya aku baru tahu itu. Itu dia siapa ya TV Man? Keren juga. Dia bisa mengalahkan skripsi di toilet. Iya, jadi TV Man itu adalah manusia berkepala TV. Dia baru saja datang ke kota kita dan membantu kita semua untuk mengalahkan skripsi di toilet. Dan dia sangat kuat. Bahkan dia mempunyai TV Man Titan juga, yang sangat besar dan mempunyai banyak TV. Wah, ada videonya. Kita mau lihat Om Kameramen. Kita ingin tahu bagaimana TV Man itu mengalahkan skripsi di toilet. Iya, tenang saja. Aku punya rekamannya. Biar kalian semua bisa lihat. Ayo Om Kameramen, masuk. Kita nonton di dalam saja. Ayo cepat, let's go. Ayo let's go, aku setel ya filmnya. Oke, Mipa dan Zuzuzu, aku akan kasih lihat kalian rekaman yang sangat keren dari TV Man. Ayo Om Kameramen, gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Sekarang kita tinggal duduk saja nonton bareng-bareng Mipa dan Zuzuzu. Oke, let's go. Aku sudah tidak sabar. Wah, ini dia. Kita akan lihat. Lihat Mipa dan Zuzuzu. Kameramen diserang sama skip di toilet. Sepertinya kameramen sudah mau kalah ya Mipa dan Zuzuzu sama skip di toilet. Karena skip di toilet sangat kuat sekali. Iya Om, kameramen udah mau kalah. Kasian kameramen. Iya, kasian banget. Lihat, diserang semua. Dan sepertinya dia akan kalah. Loh, tiba-tiba TV Man Mipa dan Zuzuzu. TV Man datang dengan kekuatan hipnotisnya. Keren banget dong. Wah, mereka semua langsung pada terdiam. Dan kameramen langsung menang guys. Semuanya langsung disiram. Keren banget guys kekuatan TV Man. Kasih jempol dulu. Lihat, itu adalah TV Man Mipa dan Zuzuzu. Keren banget ya. Dia berkepala TV dan dia mempunyai kekuatan yang sangat keren. Kekuatannya itu sangat overpower Mipa dan Zuzuzu. Hebat banget kekuatannya. Aku mau. Mipa mau kekuatannya dong. Oke, kita akan lanjut lagi. Let's go. Oke, kalian telah kuhack. Kalian tidak bisa lanjut nonton. Kecuali kalian beri aku like yang banyak sama subscribe. Aku akan lanjutin video dari TV Man-nya. Wah, guys, TV kita terkena hack. Kita butuh bantuan kalian. Biar TV kita tidak dihack lagi. Caranya adalah like video ini sebanyak-banyaknya guys. Sampai 100 juta like. Dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Ayo guys, like sekarang juga. Dan kita bisa lanjut nonton. Let's go, like sekarang guys. Wah, ternyata like-nya banyak juga. Aku akan lanjut. Oke Mipa dan Zuzuzu, kita bakalan lanjut dari episode berikutnya. Oke, di sini guys, ada kameramen ingin melawan 100 kibu di toilet. Wah, sepertinya sih kameramen akan kalah. Tiba-tiba ada TV Man ngedorong kita. Wah, lihat itu Mipa dan Zuzuzu. Sepertinya dia adalah TV Man Titan. Wah, keren banget ya Mipa dan Zuzuzu. Dia sangat besar dan mempunyai TV yang sangat banyak. Kira-kira dia kekuatannya apa ya? Wah, kita tiba-tiba kameranya disuruh pasang pelindung. Wah, kekuatannya keren banget guys. Membuat semua langsung terhipnotis. Keren banget Mipa dan Zuzuzu kekuatannya. Lihat, TV Man-nya mempunyai wajah dong. Jadi kekuatannya itu bisa menerangi dunia. Sampai skip di toilet itu kesilauan Mipa dan Zuzuzu sama si TV Man Titan itu. Cahayanya center Om, keren dia juga punya wajah. Betul Mipa. Kalau gitu kita akan lanjut lagi guys. Di situ guys, kita disuruh pakai pelindung wajah sama TV Man. Dan di sini banyak sekali skibidi di toilet guys. Lihat Mipa dan Zuzuzu, ada skibidi di toilet polisi, skibidi di toilet laba-laba, dan pasukan skibidi di toilet yang sangat banyak. Apakah TV Man bisa mengalahkannya guys? Kalau bisa keren banget, TV Man akan memenangkan pertandingan ini guys. Tuh, tiba-tiba mereka semua terdiam. Ada apa guys yang datang? Wah, besar banget guys. Itu apa? TV Man apa ini guys? Besar banget dan mengeluarkan cahaya merah.
langsung dihipnotis semua Skibidi di toilet, guys. Lihat, mereka semua langsung menyiram diri mereka sendiri. Wah, keren banget, guys, TV Man raksasa ini. Wah, aku kaget. Lihat, dia besar sekali, guys. Sepertinya dia memiliki wajah juga. Lihat, wajahnya, guys. Gak ada wajahnya yang ini, guys. Oh, ada. Lihat, ada wajahnya juga. Wah, keren banget. Iya, om. Itu terlalu besar. Wajahnya kecil ya, om. Iya, wajahnya kecil banget. Skibidi pasti ada yang lebih kuat juga. Wah, aku gak tahu Mipan. Tapi yang paling keren ini menurut aku, TV Man. Dia sangat membantu kita. Oke, guys. Kita akan lanjut lagi, guys. Lihat. Lihat, guys, ada kameramen yang sudah terkena virus Skibidi toilet. Langsung dihipnotis, virusnya langsung pada hilang. Wah, keren banget, guys, dihipnotis TV Man. TV Man mulai menguasai dunia. TV Man mulai mengalahkan semuanya. Loh, wah, apa itu, guys? Spider-Man. Serem banget dong. Wah, itu apa ya, Mipan dan Zuzuzu? Itu sepertinya Skibidi toilet yang sangat kuat deh, guys. Oke, kita akan lanjut Mipan dan Zuzuzu video yang terakhir. Lihat di sini, kameramen lagi pada duduk dong. Karena dia mungkin tinggal duduk doang. Soalnya sudah ada TV Man yang bakalan membantu mereka semua. Jadi tinggal duduk doang, guys. Lihat, loh, Skibidi toiletnya pada pakai kacamata. Mereka jadi terlalu santai, om, karena TV Man sangat kuat. Iya, tapi lihat, di situ Skibidi toilet semuanya pada pakai kacamata. Sepertinya Skibidi toilet sudah tahu cara menghindari TV Man deh, guys. Dan kemungkinan Skibidi toilet ini tidak akan terhipnotis sama TV Man. Skibidi toilet pintar ya, om, dia pakai kacamata. Iya. Jangan lihat, guys, tuh. Lihat, guys. Oke. Oke, kabur TV Man-nya, guys. TV Man-nya kabur, guys. Dan mereka yang lagi duduk-duduk santai pun pada kabur. Wah. Lihat Mipan dan Zuzuzu. Pas Skibidi toilet pakai kacamata seperti ini, TV Man-nya pada kabur dong. Ya ampun, katanya TV Man sangat kuat, tapi dia kabur menghilang, guys. Kameramen pun jadi panik. Astaga. Ya ampun, gimana nih kameramen? TV Man sepertinya bisa terkalahkan deh sama Skibidi toilet yang pakai kacamata itu. Wah, iya juga. Aku tidak tahu, ternyata Skibidi toilet sangat pintar ya. Wah, jadi seperti apa nih? Sepertinya kota kita akan terus diserang deh sama si Skibidi toilet itu. Iya, betul banget. Tapi aku juga gak tahu. Semoga saja nanti kita bisa mengalahkan Skibidi toilet itu. Wah, tiba-tiba aku ada telepon nih pada Zuzuzu. Bentar ya, kira-kira ini dari siapa? Halo, siapakah ini? Apa? Ini TV Man Titan. Kamu ada di kota Brookhaven. Kamu datang ke sini untuk mencari Mipan dan Zuzuzu. Wah, kebetulan banget aku sedang dengan mereka. Aku akan kasih tahu mereka untuk datang ke sana ya. Oke, TV Man, sama-sama. Nanti aku akan suruh ke sana. Aku tutup dulu ya teleponnya. Dadah. Wah, Mipan dan Zuzuzu, TV Man datang ke kota ini. Dia sedang mencari kalian. Sebaiknya kalian pergi ke sana. Dia membutuhkan kalian sepertinya. Wah, TV Man Titan nyariin kita, om. Iya, Mipan, betul banget. Mereka nyariin kita. Mereka sepertinya perlu bantuan kita, om. Bisa jadi Mipan dan Zuzuzu. Kalau gitu, ayo kita samperin. Let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita samperin ke tengah kota. Aku penasaran soalnya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita temuin TV Man Titan itu. Wah, lihat itu dia. Dia sangat besar sekali. Dia gede banget ya, om. Iya Zuzuzu, dia gede banget. Kira-kira dia mau ngapain ya datang ke kota kita. Wah, TV-nya banyak banget, guys, dan sangat besar. Halo TV Man, kamu memanggil kita. Ada apa TV Man? Apakah kamu perlu bantuan kita TV Man? Wah, besar banget, guys. Halo Mipan dan Zuzuzu, aku adalah TV Man, orang paling kuat di dunia. Aku yang berhasil mengalahkan beberapa Skibidi toilet. Dan di sini, aku memanggil kalian karena aku ingin memberi kalian hadiah. Apa? Hadiah? Hadiah apa TV Man? Wah, tapi kok kamu kabur gara-gara Skibidi toilet pakai kacamata? Ya ampun Mipan, kamu jangan bilang gitu. Jadi aku dengar-dengar, kalian pernah melawan Skibidi toilet ya? Kalian pernah membantu kita untuk melawan Skibidi toilet?
Jadi aku akan beri hadiah kalian permainan yang sangat seru di dalam kepala aku. Kalian bisa masuk saja dan mendapatkan mainan itu. Wah, asik. Iya, Zuzuzu, asik. Kita bisa masuk ke dalam kepala TV Man dan kita akan mendapatkan permainan yang sangat seru katanya. Emangnya permainan apa? Aku akan beri kalian permainan seluncuran yang sangat seru. Kalian pasti akan suka. Kalau kalian mau, kalian langsung masuk saja ke dalam kepala aku ya. Wah, ayo Mipan dan Zuzuzu, kita masuk ke dalam kepala TV Man. Let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita naik. Oke, kita akan naik guys sekarang. Let's go. A few moments later. Wah, capek juga Mipan dan Zuzuzu. Akhirnya kita sampai juga. Iya om, kita sampai juga. Dan ini adalah pintunya. Betul Zuzuzu, kita tinggal masuk saja ke dalam dan kita akan mendapatkan hadiah yang sangat seru. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita buka pintunya dan kita akan masuk ke dalam kepala TV Man. Oke, dan kita buka. Langsung aja kita masuk ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Wah, akhirnya kita sampai juga Mipan dan Zuzuzu di tempat mainnya. Katanya ini adalah perosotan yang sangat seru. Langsung saja kita coba Mipan dan Zuzuzu. Let's go. Kita bisa menggunakan kereta di sini guys. Ini apa? MLG box apa ini guys? Oke, aku akan naik ini guys. Ayo Zuzuzu, kamu naik apa? Zuzuzu, kamu naik apa? Kita naik ini guys. Wah, seluncuran guys, seru banget Mipan dan Zuzuzu. Seluncurannya sangat kencang. Wah, aku terlempar. Tidak. Oke guys. Oh my god, kalian di mana? Itu ada Zuzuzu guys. Serem banget. Oke, kita akan turun lagi guys. Let's go. Aku terbalik dong. Apakah aku berhasil sampai akhir? Tidak. Kenceng banget guys. Kita akan masuk ke dalam goa. Wah, wah, lava sekarang. Lava aku guys. Ya ampun. Tidak. Aku terlempar guys. Perosotannya seru juga guys. Wah, terjun. Seru banget guys perosotannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, di belakang aku masih ada Zuzuzu guys. Let's go guys, kita lanjut merosot. Oke, kira-kira ujungnya di mana ini ya guys? Wah. Oke, kita di kota lagi guys, di kota lagi guys. Aku sampai pusing dong. Bayangin guys, main ini di dunia nyata pasti pusing banget. Wah. Aku terlempar guys ke lava lagi. Oke guys, masih selamat aku guys. Gimana kalau abis ini kita naik box yang bareng-bareng guys? Aku gagal om. Ya ampun Mipan, gagal noob banget. Aku aja udah berhasil sampai sini guys. Zuzuzu mana? Zuzuzu juga gagal. Mereka berdua gagal. Aku doang yang berhasil guys. Wah, turunan lagi guys. Oke, itu dia guys. Mungkin itu finishnya. Wah, ternyata belum guys. Ini panjang banget dong. Keretanya panjang banget ini perosotannya. Wah, sekarang aku ada di hutan. Ada beruang guys. Serem banget. Oke, apakah kita akan berhasil? Terjun. Ya, ya, tidak, aku gagal. Padahal aku sedikit lagi berhasil, guys. Tidak. Mipan, sini Mipan. Bareng aku, Mipan. Oke, kita yang bareng-bareng, guys. Coba kita cari yang multiplier, multiplier, guys. Oke, naik, 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 guys. Naik, guys, bareng, guys, bareng, guys. Oke, let's go. Loh, bukan, guys, ini aku bukan. Nah, aku yang ini, guys. Yeay, let's go, kita berangkat bareng, guys. Aku Mipan dan Zuzuzu bareng. Kira-kira kita bisa sampai ujung gak ya? Tadi aku gak sampai ujung loh. Padahal aku sedikit lagi guys. Wah, kenceng banget guys. Ini perjalanannya bakal panjang banget. Oke, air terjun. Kita akan ikutin air terjun guys. Pusing banget guys kameranya. Wah, aku terjatuh. Wah, lava. Sangat panas guys. Astaga, tiba-tiba kita udah diwarna-warni Mipan dan Zuzuzu. Pelan-pelan Pak Supir. Kata Mipan pelan-pelan guys. Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan di mana? Kita akan turun guys. Wah, ini belum selesai. Oke, ini belum selesai guys. Ini ternyata belum selesai. Oke, tadi aku gagal di sini guys. Tadi aku gagal di hutan ini guys. Lihat, ada beruang dong. Oke, kita akan coba apakah aku berhasil guys. Harus berhasil. Oke, semoga aja kita berhasil lah guys. Wah, please jangan gagal. Please jangan gagal guys. Itu dia guys. Bentar lagi kita menang guys. Menang. Menang Mipan dan Zuzuzu. Yeay, yeay. Yeay, menang guys.
kita menang. Gampang banget guys permainannya. Masih kita langsung menang. Langsung dapat hadiah lagi guys. Hadiah banyak banget. Ada ini guys, bisa terbang. Hadiah terbang. Ada motor guys. Oke, di sini banyak banget ada hewan. Ini hewan apa? Kita naik hewan guys. Kita jadi hewan. Guys, aku jadi hewan. Mipan dan Zuzuzu, ayo kita mulai lagi sekali lagi. Let's go. Aku jadi hewan dong. Kita pakai yang apa lagi ya? Mungkin group box kali ya. Nah, ini nih Patrick box nih guys. Let's go. Bisa bersama gak? Gak bisa bareng-bareng ya ini. Let's go. Naik box Patrick aku guys. Wah, seluncuran. Yang tadi harus join grup om. Oke, kita coba yang ini guys. Terakhir, apakah berhasil atau enggak ya? Ya ampun, aku malah jatuh ke bawah seperti ini dong. Mana aku badannya udah aneh banget lagi guys. Luncur. Semoga aja kali ini aku menang. Gimana Mipan dan Zuzuzu? Kalian berhasil gak? Atau kalian gagal? Nope. Kita gak boleh gagal guys. Sekarang kita udah menang sekali. Kita harus menang lagi guys. Seluncuran Patrick guys. Apakah box Patrick ini akan bisa membuat kita menang? Nope. Atau akan membuat kita kalah guys box Patrick ini ya. Oke, kita akan turun ke bawah. Seluncur lagi guys. Wah, gagal guys. Zuzuzu. Oh no. Wah, cepet banget guys. Tidak. Wah, tiba-tiba kok aku di sini guys. Lo. Aku sampai ngelewatin finish ya guys. Oke, pakai ini guys. Ya, kecepatan. Aku kecepatan guys. Gara-gara tadi aku ini guys. Gara-gara aku lompat dari boxnya. Om kan bisa jalan kaki. Iya, jalan kaki cepet banget. Tadi aku coba Zuzuzu. Kayak om gak usah pakai box, cepet banget. Kita gak usah pakai box guys, kita jalan kaki guys. Ayo Zuzuzu, bareng Zuzuzu. Kita lanjut terus, di sini emang lama. Oke, kata Zuzuzu di sini emang lama guys. Kita coba buktikan di depan. Apakah di depan bakalan lebih cepat? Gak nyampe. Gak nyampe. Zuzuzu sesat guys. Coba kita naik box dulu, pas sudah di air terjun kita lompat. Let's go. Tuh kan kalau next box lebih cepat. Ayo Mipan, naik Mipan. Wih, berhasil guys Mipan naik, keren juga. Oke, lompat. Nah, depan baru kita turun guys. Oke, sabar. Oke, baru turun. Turun. Sama aja guys, lambat ternyata guys. Lambat kalau jalan kaki. Tidak ada rasanya guys. Biasa saja. Waduh, dikejar Mipan aku guys. Tidak bisa Mipan. Kamu gak boleh mengejar aku Mipan. Let's go jalan kaki guys. Kecuali kita jatuh. Kalau jatuh kita bisa cepet guys. Tapi kalau kita berdiri gini lama guys. Bagaimana kita bisa jatuh tapi ya. Wah, ada yang tahu gak cara kita jatuh kayak gimana guys? Nope. Aku kebal. Iya, kita kebal guys terhadap lava. Oke, kita akan turun lagi. Wah, ini cepet nih guys. Ini cepet nih guys. Wah, ini cepet guys. Ini cepet. Ini kencang banget guys. Wah, tidak. Wah, kelewatan aku guys. Dan gagal. Aku gagal guys, kelewatan. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kita pulang saja yuk. Aku sudah bosan. Let's go, makasih TV Man permainannya. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye-bye guys.